Apa kendalanya, Pak, bisa jadi ujian di dua tempat berbeda, Pak, bagi siswa SMP 1? Kendalanya ya, masalah komputer. Karena yang kita miliki komputer ada sekitar 35 buah. Seharusnya. Nah, sementara seharusnya ya minimal 75 buah. Oke. Nah, masalah tempat kita sudah punya tempat dua lab komputer. Cuma tadi kendalanya ya tentang komputer. Ketersediaan komputer lah, Pak. Iya. Jadi harapan Bapak untuk kedepannya, Pak, UNBK berikutnya? Harapan kita supaya ya pelaksanaan ini tidak terpecah menjadi dua, harapan kita ya tentu kepada pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan, untuk mudah-mudahan tahun depan bisa melengkapi sarana komputer. Berbasis kertas dan pensil. Iya. Kemudian untuk kesiapan sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah, kesiapan sudah 100% siap. Meskipun jadwal pelaksanaannya sedikit mundur untuk tahun ini ya, Bu. Maka lebih siap, apalagi untuk SMP terbuka Astambul. Siswanya kan notabene dari pondok pesantren. Oh, siap. Iya. Jadi mereka bisa ke pesantren sebentar, langsung ke sini.